Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Festival Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabu Kabupaten Banjar berlangsung cukup meriah dan dipadati ribuan pengunjung. Festival Pasar Terapung ini diikuti ratusan pedagang dengan transportasi perahu ini. Selain disaksikan wisatawan lokal, juga disaksikan wisatawan mancanegara. Banyak permainan tradisional di Banua yang sudah hampir punah dan musnah karena tak lagi menjadi kebiasaan warganya. Namun belakangan warga Sungai Tabu Kabupaten Banjar berupaya melestarikan balogo, sebuah permainan tradisional asli Kalimantan Selatan. Ratusan peserta dari anggota Karang Taruna Kabupaten Batola ikuti Kemah Bakti Karang Taruna ke-13 2018 tingkat Kabupaten Batola. Festival Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabu Kabupaten Banjar berlangsung cukup meriah dan dipadati ribuan pengunjung. Festival Pasar Terapung ini diikuti ratusan pedagang dengan transportasi perahu ini. Selain disaksikan wisatawan lokal, juga disaksikan wisatawan mancanegara. Pemandangan di Pasar Terapung atau Floating Market Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabu Kabupaten Banjar minggu pagi kemarin berbeda dari biasanya. Aktivitas tak dilakukan di lokasi lazimnya di Desa Lok Baintan, tetapi di dermaga bawah jembatan Sungai Tabuk, jalan lingkar tembus Handil Bakti. Perubahan lokasi ini karena Pemkab Banjar menggelar Festival Pasar Terapung Lok Baintan yang diikuti 500 pedagang. Ribuan pengunjung ini sengaja disuguhkan pesona aktivitas pedagang Pasar Terapung yang biasanya hanya berdagang hingga pukul 7 waktu setempat. Namun khusus meramaikan festival, pedagang pasar tetap berkumpul hingga siang. Mereka tidak hanya menjual dagangannya kebanyakan buah-buahan, tapi juga sengaja menghias perahu mereka agar tampil unik dan menarik hingga festival kali ini tampak meriah. Ini apa aja yang ibu bawa hari ini? Itu tipakan, kapunga, janar, anu tomat, rabai bangun itu aja pak. Pesona wisata budaya ini mendapat perhatian khusus dari para wisatawan, tak hanya dari Nusantara, tapi bahkan hingga luar negeri. Salah seorang wisatawan Vietnam bahkan mengakui keistimewaan pasar terapung di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan ini sangat unik. Alright, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Where are they? Sudah berapa lama di sini? Very long. How long you're? I've been here already, you know, 5 days already. 5 days. But today is the best. Bisa mengunjungi festival. Is this your first This is your first time? This is in Indonesia the fourth time. But in Banjarmasin second time. In Lok Baintan. Yes. Rencana kita laksanakan setiap tahun, yang mana kita akan melaksanakan festival Pasar Terapung Lok Baintan ini setiap tahun. Oleh karena dari Kementerian Pariwisata mengetahui bahwa Pasar Lok Baintan, Pasar Terapung Lok Baintan adalah pasar terapung yang memang asri, yang memang sudah sejak dulu ada gitu. Jadi kita pertahankan. Dengan adanya festival seperti ini, banyak pengunjung-pengunjung wisata yang datang baik dari mancanegara, contohnya dari Malaysia, Singapura, Thailand. Bahkan dengan adanya kita adakan Lomba Photographer, pesertanya banyak yang datang dari luar juga banyak. Bupati Kabupaten Banjar Khalidur Rahman berharap gelaran festival Pasar Terapung ini mampu melestarikan budaya sungai warga Kalimantan Selatan, khususnya budaya jual beli di sungai yang masih akrab dilakukan hingga saat ini. Pasar Terapung ini memang satu-satunya yang ada di Desa Lok Baintan ini. Dan ini memang sejak dulu sebenarnya, karena kita sejak dulu itu transportasi cuma lewat air. Transportasi darat sangat langka sekali. Jadi makanya karena itu apapun dulunya itu dijual di melalui Jukung, akan disebut dengan Pasar Terapung. Dulu orang-orang dari negara pun datang ke sini menjual di Jukung. Saya hidup di pinggir sungai, jadi saya tahu banget. Dulu itu adalah Pasar Terapung ini
sudah lama, tapi alhamdulillah di sini masih dipertahankan di Desa Lok Bentan ini. Mudah-mudahan seterusnya kita lestarikan hingga pesan tampung ini betul-betul tetap eksis, walaupun perubahan zaman kayak bagaimanapun, kita pesan tampung tetap kita pertahankan. Festival Pasar Terapung ini pertama kali dihelat pemerintah Kabupaten Banjar sejak 2016 lalu. Festival ini rencananya akan menjadi agenda pariwisata tahunan pemerintah daerah setempat. Lutfi Darlan Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Banyak permainan tradisional di Banua yang sudah hampir punah dan musnah karena tak lagi menjadi kebiasaan warganya. Namun belakangan warga Sungai Tabu Kabupaten Banjar berupaya melestarikan balogo, sebuah permainan tradisional asli Kalimantan Selatan. Satu upaya pelestarian permainan tradisional tersebut diantaranya melalui perlombaan oleh remaja setempat. Menyusul warga Sungai Tabu kian menggandrungi kembali permainan balogo dalam beberapa bulan terakhir. Tampak ratusan warga kecamatan Sungai Tabuk ini dilanda demam olahraga tradisional balogo yang merupakan permainan asli masyarakat Banua ini. Tak hanya anak-anak, sejumlah orang dewasa pun ambil bagian dalam permainan yang menggunakan campah berbahan bambu dan logo terbuat dari batok kelapa ini. Menurut panitia pelaksana Malik, lomba balogo ini diikuti sejumlah desa sekecamatan Sungai Tabuk dengan peserta sebanyak 64 tim. Seperti Lok Baintan Luar, Sungai Pinang Lama, serta Paku Alam. Sistem pool, jumlah pesertanya ada 192 peserta, satu poolnya ada 48 orang. Dengan sistem A, B, C, dan D. Jadi dari pool A itu diambil 3 peserta untuk perwakilan juara pool yang nantinya masuk ke semifinal. Yang memperebutkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian pesertanya dari mana aja nih? Pesertanya ini ada dari 3 desa, Lok Bentan Luar, Sungai Pinang Lama, dan dari Paku Alam. Permainan tradisional ini memang jarang ditemui, padahal selain murah meriah, permainan ini ternyata juga bisa menjaga keutuhan tali silaturahmi antar warga desa. Lutfi Darlan dan Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Ratusan peserta dari anggota Karang Taruna Kabupaten Batola ikuti Kemah Bakti Karang Taruna ke-13 2018 tingkat Kabupaten Batola. Kemah Bakti ini dirangkai dengan beragam kegiatan lomba dan bakti sosial berlangsung selama 2 hari akhir pekan kemarin di Kecamatan Mandastana. Kemah Bakti ini diikuti sebanyak 450 peserta dari perwakilan anggota Karang Taruna di 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Selain berkemah, mereka juga turut ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial dan beragam lomba. Yang kedua, pengetahuan umum. Kemah Bakti ini dipusatkan di halaman SMA Negeri 1 Mandastana dengan mendirikan tenda sebanyak 18 unit. Seorang peserta Dayat mengatakan kegiatan Kemah Bakti ini bisa memotivasi pemuda di desa untuk bisa berkarya dan berinovasi, agar Karang Taruna di Kabupaten Batola berkembang dan maju. Motivasi para pemuda di desa seluruhnya yang ada di Kabupaten Batola agar termotivasi untuk berkarya, berinovasi untuk kemajuan Karang Taruna di Kabupaten Batola. Kegiatan. Sementara Wakil Bupati Kabupaten Batola Rahmadianur mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama terhadap lingkungan dan memupuk jiwa juang. Pertama sekali tentu kita ingin bahwa para pemuda kita di Kabupaten Batola memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Bisa berinteraksi sosial, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memupuk jiwa juang mereka. Bahwa mereka harus menjadi tokoh pembangunan, bahwa mereka harus menjadi tokoh perubahan dan segala macam. Mereka harus, intinya harus mengambil peran penting di wilayah mereka masing-masing. Diharapkan kiprah Karang Taruna di Bumi Bahalap bisa meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya dan daerah umumnya.
Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Festival Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabu Kabupaten Banjar berlangsung cukup meriah dan dipadati ribuan pengunjung. Festival Pasar Terapung ini diikuti ratusan pedagang dengan transportasi perahu ini. Selain disaksikan wisatawan lokal, juga disaksikan wisatawan mancanegara. Banyak permainan tradisional di Banua yang sudah hampir punah dan musnah karena tak lagi menjadi kebiasaan warganya. Namun belakangan warga Sungai Tabu Kabupaten Banjar berupaya melestarikan balago, sebuah permainan tradisional asli Kalimantan Selatan. Ratusan peserta dari anggota Karang Taruna Kabupaten Batola ikuti Kemah Bakti Karang Taruna ke-13 2018 tingkat Kabupaten Batola. Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Guru PAUD dan Guru SDWLM Banjarmasin menerima kedatangan tamu dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Minggu pagi kemarin. Kedatangan rombongan Universitas Negeri Malang ini untuk melakukan diskusi dan sharing untuk kemajuan penunjang calon guru dan studi ilmiah ke depan. Di mana ke depan agar program studi ini bisa lebih unggul dan menunjang publikasi hasil ilmiah dari dosen ULM dan Universitas Negeri Malang. Selain itu untuk meningkatkan kualitas calon guru ke depan agar bisa bersaing secara global. Agar ke depan kompetensi calon guru bisa meningkat sehingga menghasilkan murid didik yang berkualitas. Sesama ini nanti akan juga menanyakan kualitas pendidikan kita bersama. Sehingga nanti lulusan utama untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan sekolah dasar, pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru anak usia dini nanti lebih meningkat dari sisi kualitas. Bisa dari sisi manajemen, pendidikan, pembelajaran, sehingga nanti ini bisa meningkatkan mutu di masa-masa industri. Ini adalah satu bentuk realisasi kita ke depan untuk mempererat kerjasama dalam berbagai hal. Terutama kita akan memperkuat bagaimana peran institusi dalam publikasi ilmiah. Ini sangat penting dalam rangka menunjang bagaimana kita mendiseminasi berbagai hasil penelitian baik di teman-teman dosen di lingkungan UPSD Banjarmasin maupun dari Universitas Negeri Malang. Samping itu juga kita sharing berbagai aspek dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendidikan guru prasekolah dan sekolah dasar, sehingga kita bisa menjadi satu program yang unggul dengan berbagai kerjasama dan kemitraan yang kita bangun bersama. Ini sangat penting karena ke depan kita tantangan luar biasa dalam era global, dalam era revolusi industri ini, tidak mustahil nanti berbagai perguruan tinggi dari luar negeri juga akan berkembang di Indonesia. Kedatangan rombongan dari Fakultas Negeri Malang ini juga bentuk silaturahmi dan reuni para dosen. Lutfi Darlan dan Pahrulani melaporkan dari Banjarmasin. Bagi Anda yang suka nyeruput kopi, terutama yang berjenis robusta, tidak ada salahnya mencicipi yang satu ini, yakni kopi Pontianak. Kopi yang diseduh secara tradisional ini dijamin membuat Anda merasakan sensasi yang berbeda saat menyeruputnya. Beginilah cara Suryanto saat sedang menyeduh kopi tradisional khas Pontianak. Pedagang kopi asal kota Pontianak, Kalimantan Barat yang baru 7 bulan berjualan di kawasan kota Banjarbaru ini terlihat mahir dalam menakar kopi, gula krim, kental manis, serta menyeduhnya. Selain bubuk kopi khas Pontianak, Suryanto juga mendatangkan peralatan seduhnya yang juga merupakan khas dari kota Katulistiwa itu. Kopi Pontianak yang merupakan kopi berjenis robusta ini rasanya lebih kuat dan tajam serta cenderung lebih pahit dibanding jenis Arabica yang cenderung lebih asam. Karena kopi robusta ini tumbuh di dataran yang rendah. Untuk di Banjar masih baru, sekitar 8-7 bulanan lah.
Ini kopi dari Pontianak nih Pak ya? Ya, asli dari Pontianak. Apa sih yang menjadi khas kopi Pontianak ini dibanding dengan kopi yang lainnya Pak? Ya, untuk kopi Pontianak memang cita rasanya beda ya Pak ya, dengan kopi-kopi yang daerah lain. Kalau orang Pontianak kan cita rasanya biasa agak pahit kopinya. Ya, kopi-kopi pahit. Gitu, bukan kopi yang asam. Jadi jenis yang di sana pun memang perkebunannya kopi-kopi yang jenisnya robusta. Pengalaman khusus kita memang datangkan dari Pontianak, langsung dari Pontianak. Jadi metode yang kita gunakan juga metode tradisional. Salah seorang penghobi kopi asal Banjarmasin, Sidik, mengaku kopi robusta ini memiliki cita rasa berbeda, tajam dan agak pahit. Sidik, gimana nih rasanya kopi robusta ini? Ya, kopi robusta ini memang agak berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Selain rasanya yang memiliki ciri khas yang berbeda, kemudian juga rasanya juga memiliki sensasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Selain itu juga khas pahitnya ini juga agak-agak terasa pedas-pedasnya sedikit gitu. Nah, jadi ini yang buat saya suka dengan kopi robusta yang saya minum hari ini. Kopi jenis robusta ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi, juga cita rasa yang kuat dan tajam. Kopi robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898 oleh seorang ahli botani dari Belgia. Muhammad Utpi Darlanda, Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin. Rumah bulat, sebuah bangunan yang syarat nikah sejarah yang berdiri di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sejarah keberadaannya sebagai tempat berkumpul dan menuntut ilmu nyaris terlupakan. Bangunan tua ini dibangun putra seorang Wedana Bakumpai Kerajaan Banjar dan pernah menjabat Demang tahun 1875 silam. Bangunan ini akrab disapa masyarakat Marabahan rumah bulat. Bangunan bernilai sejarah ini pernah digunakan sebagai markas sejumlah organisasi pergerakan kemerdekaan Kewedanan Bakumpai. Selain itu merupakan tempat menuntut ilmu dan beberapa kegiatan lainnya. Rumah bulat ini dibangun pada tahun 1875 Abdul Syukur, putra seorang Wedana Bakumpai pada masa Kerajaan Banjar Abdul Aziz, yang pernah menjabat sebagai Demang tahun 1927. Bangunan di Jalan Panglima Wangkang, Kecamatan Marabahan ini sempat dijadikan tempat perkumpulan pemuda Marabahan menentang penjajahan. Kelompok pemuda itu bernama Persatuan Pemuda Marabahan atau PPM yang didirikan 1 Maret 1929 lalu. Rumah bulat ini juga merupakan sejarah terbentuknya Kabupaten Barito Kuala. Penunggu rumah bulat, Ahmad Tazudin, mengatakan untuk tetap melestarikan bangunan ini, dirinya dan istrinya yang merupakan cucu dari pendiri bangunan rumah bulat selalu memelihara dengan mengabadikan barang-barang peninggalan bahari serta berbagai macam bunga agar bangunan bersejarah ini tetap etnis. Untuk menjaga supaya tetap etnis, maka kita letakkanlah lemari, guci, kemudian drum, tajau, supaya kelihatan bahwa ini masih menanamkan ciri-ciri daripada etnis Batolanya. Saat ini rumah bulat butuh perhatian berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, agar tetap lestari. Sehingga seiring kemajuan zaman, bangunan bersejarah ini bisa menjadi tempat pengetahuan sejarah para pejuang di Kabupaten Batola. Muhammad Utpi Darlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.